Selamat Hari Raya. Aku bawa sedikit buah untukmu. Wah, Jinsini udah dateng. Aku baru mau masak. Ayo kita makan. Kok kamu yang masak? Biarin anakku yang masak. Setelah menikah, dia nggak boleh tinggal dengan sia-sia di sini. Oke, Ma. Kebetulan ibu mertuaku pengen banget makan tahu sambal. Wih, tas orang kaya emang beda ya. Kalau aku pakai, pasti teman-temanku pada iri semua nih. Ya udah, Jeng. Kalau suka, ambil aja tasnya. Kalau gitu, aku ambil ya tas bekas yang kamu kasih nih. Iya, nanti-nanti aku beliin yang baru ya. Aduh, mantap sekali nih. Ini makanannya. Masih ada satu hidangan yang belum selesai. Kalian makan duluan ya. Kalian kok nggak makan? Ma, nunggu istriku datang, baru kita makan bareng. Untuk apa nunggu dia? Makan-makan. Ayo makan-makan. Kalian kok nggak makan sih? Kalian jangan sia-siain makanan. Kebetulan anakku yang paling kecil di rumah belum makan. Kalau gitu aku bawa pulang ya. Ma, kita kan belum makan. Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan pelit gitu. Bawa aja, Jeng. Hidangan terakhir. Makanan spesial aku masak untuk Mak.